Salam sejahtera, terima kasih kerana sudah bersama saya di channel ini yang menyajikan berita-berita sensasi selebriti pilihan anda yang terkini dan setiap hari. Sebelum kita memulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari channel ini. Bukan cik bunga sahaja, kita juga percaya beribu-ribu orang lagi tertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi terhadap rumah tangga pasangan pelakon Fazura dan Fata Amin ini. Sejak desas-desus mengenai keretakan rumah tangga mereka bertibaran di segala platform media massa, ramai pula pakar, peramal dan ahli nuju mendakwa Fazura dan Fata sudah konfirm berpisah. Makcik Bunga balik kampung baru-baru ini pun, kalangan orang kampung sibuk bertanya betulkah Fazura sudah bercerai dengan Fata. Kita pula yang ditanyakan, usahakan keluarga kita ini pun bukan jiran sebelah rumah Fazura sampai tahu dia sah bercerai. Maaf sangat, bab ini Cik Bunga memang tidak tahu dan tak mahu salah bual. Kita tahu ramai sayangkan Fazura dan tentunya mahu dia hidup bahagia bersama keluarganya. Tetapi kita semua pun tidak tahu apa sebenarnya yang dilalui oleh Fazura dan Fata. Hendak disebelahkan mana satu pun tidak boleh sebab kita semua tidak tahu gosip-gosip belakang tabir yang menerjang hidup mereka kebelakangan ini betul atau tidak. Gosip mengenai Fata ada skandal lainlah, Fazura ini terlalu dominanlah, Fazura itulah, inilah, macam-macam yang keluar. Namun tiada satupun yang dijawab oleh mereka. Lebih baik kita beri ruang buat mereka berdua ini betulkan apa yang mungkin kurang atau perlu diperbaiki. Kita semua pun tahu mana ada rumah tangga yang tidak pernah dilanda badai. Cantik, tampan, kaya itu semua belum menjamin rumah tangga akan bahagia. Kadang-kadang yang kita tengok lebih atau sempurna itulah yang sebenarnya paling repuh dan tidak bahagia.